Mungkin Bapak Ibu bertanya, memutarkan itu sulit atau gampang, Pak Budin? Menurut pandangan saya, memutarkan orang itu gampang. Apalagi memutarkan orang Jawa itu gampang, Bapak Ibu. Dengan falsafah orang Jawa yang pekewuhan, maka pola-pola ini sangat mudah diterapkan. Saya beri contoh, bagaimana saya memurtadkan orang yang kemudian jadi suami saya. Ketika itu saya masih kuliah, dia juga kuliah. Dia aktivis di mahasiswa Islam. Kemudian di kampungnya dia seorang ketua pengajian. Bagaimana saya mencari celah untuk memurtadkan dia? Yaitu kalau waktunya menjelang maghrib atau menjelang isya, itu dia saya ajak pergi. Antarkan saya fotokopi, nanti pulang tak jajaki. Gitu. Nanti kalau terdengar adzan berkumandang, bukannya saya bilang kamu jangan sholat, enggak. Saya kan bilang itu kamu sudah diteriaki. Itu kamu sholat, ayo cari masjid. Sholat dulu. Teman saya tadi tanya, lah kamu di mana? Saya nunggu. Baik, bukan Bapak Ibu. Sebab di Kristen itu bukan hanya untuk menjalankan misi itu dilengkapi dengan taktik. Taktiknya ada di Injil Matius 10 ayat 16. Kamu kuutus, ya. Kalau penjenengan kepengen tahu itu bisa baca buku The Bible ini. Kebetulan dalam buku The Bible ini ada di situ dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita bisa membayangkan seekor domba masuk ke kawanan serigala. Kalau domba itu domba yang bodoh, dia akan dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang lapar. Iya kan? Maka dia harus punya strategi, tulus seperti merpati dulu. Ajain jajan, mengingatkan sholat, nunggu yang sedang sholat, lama-lama yang ditunggu pekewo. Sama seperti pola-pola kristenisasi saat ini. Ngasih bantuan beras, ngasih bantuan supermi, ngasih bantuan beasiswa, sehingga orang yang dibantu tadi pekewo ketika diarahkan menuju jalan ke Kristen tadi. Sama seperti yang saya lakukan pada teman saya tadi. Lama-lama
dia pekewo ketika saya ingatkan untuk sholat dan saya tunggu dia sholat. Akhirnya dia bilang, udahlah saya sholat, saya jamak. Kepenaan di jamak, lama-lama dia meninggalkan sholatnya. Nah, pada saat dia meninggalkan sholatnya, inilah si ular mulai beraksi. Bapak Ibu bisa mengamati, ular kalau lapar itu tidak seperti ayam, tidak seperti kucing yang bingung, petok-petok atau meong-meong, enggak. Ular itu kalau lapar, badannya melengker, dia hanya kepalanya saja yang mangap, menjulurkan lidahnya, karena di lidahnya itu ada bisa untuk menarik lawan. Ketika lawannya tertarik, mendekat-mendekat, dan akhirnya masuk ke dalam mulutnya, maka dia tinggal mencaploknya dengan enak. Nah, begitu yang dilakukan. Ketika teman saya sudah tidak sholat, maka saya kembali, saya mengambil, menghandle komando, pimpinan. Yuk, kamu ikut saya. Di Kristen itu, Bapak Ibu perhatikan, orang kalau pulang gereja ada nggak yang mukanya murah? Nggak ada. Mereka suka cinta. Kebaktian tidak hanya terbatas di gereja. Mereka bisa kebaktian yang namanya kebaktian padang atau retret, itu di tempat rekreasi. Di sana nyanyi-nyanyi, suka cinta, gitaran, laki perempuan kumpul. Tengah-tengah acara diajak berdoa. Lah itu. Semakin lama teman saya semakin menyenangi acara ini dan terseret tanpa dia terasa. Sehingga akhirnya teman saya ini menyatakan diri masuk Kristen dan minta dibaptis. Dan kemudian saya menikah dengan dia. Jadi saya menikah tahun 86, tahun 87 saya punya anak. Kemudian tahun 92 saya bercerai. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan ketidakkonsistenan Injil. Dalam Injil dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kenyataannya ketika saya mau bercerai, saya, pendeta saya perhadapkan pada permasalahan yang ada pada saya, pendeta tidak mampu memberikan satu solusi. Akhirnya Bapak pendeta yang pada waktu itu saya menjadi salah satu jemaat yang di Solo, dia mengatakan, ya sudah kamu silahkan bercerai, tapi saya izinkan, tapi jangan bilang-bilang lo ya. Nah, itu menunjukkan ketidakkonsistenannya. Ya, karena suami saya yang pertama setiap kali mendengar adzan hatinya terusik. Ketika melihat orang berpuasa, dia rindu untuk berpuasa. Dia rindu ketika melihat orang tarawih, sehingga rumah tangga kami tidak pernah tentram. Saya bercerai tahun 92. Kemudian karena masalah keberadaan anak jadi rebutan, maka anak ini untuk sementara dibawa orang tua saya ke Lombok. Saya hidup sendiri di Solo sebagai seorang janda, dan saya tetap menjalankan misi-misi kekristenan. Itu terjadi sampai tahun 97. Ketika tahun 97 saya ketemu dengan seorang teman. Di dalam pergaulan saya Bapak Ibu, hampir sebagian besar teman saya adalah orang-orang yang beragama Islam. Tetapi di antara teman-teman saya itu belum pernah ada satupun yang berusaha mendakwai saya. Justru saya yang menyampaikan Kristen kepada mereka. Sehingga banyak di antara teman-teman saya tadi, kalau toh dia Islam, Islamnya tinggal KTP-nya. Kalau toh tidak, meninggalkan Islam karena dia takut dicopot jabatan. Itu. Tetapi sebagai seorang Islam, mereka sudah enggak sholat. Mereka enjoy saja ketika saya ajak makan babi. Thank you.
Ketika saya ajak makan anjing pun mereka nggak menolak. Itu. Jadi tidak pernah ada yang berusaha untuk mendakwai saya, menyampaikan ini loh indahnya Islam, nggak ada. Maka saya lewat pengajian ini saya mengajak Bapak Ibu, kita ini punya tugas dakwah, sampaikan Islam gitu. Ya. Jadi ketika tahun 97 saya ketemu dengan seorang teman, saya kenalan dengan seorang itu dari Jakarta. Kebetulan dia ketika itu menjabat sebagai salah satu manajer di perusahaan otomotif yang cukup terkenal di Indonesia ini, dan beliau tugas memberikan training di Solo, dia saya berkenalan. Semakin hari perkenalan kami semakin akrab. Dia sering dari Jakarta datang ke Solo, saya bertanya ada apa maksudmu. Dia mengatakan ingin mengambil saya sebagai istri. Tapi saya bilang nggak bisa. Kamu bisa menjadikan saya istrimu kalau kamu masuk Kristen. Dia bilang kita nggak usah debat masalah. Ya. Karena kamu orang yang selalu berpikir pakai logika, saya pun juga akan mengajak kamu berpikir pakai logika. Enggak usah pakai ayat-ayat, kita enggak usah debat. Kalau debat ayat, ya, pasti kita masing-masing merasa benar dan saya yakin kamu sudah siap. Dia bilang seperti itu. Apa yang dia sampaikan Bapak Ibu begini? Sederhana yang dia sampaikan. Dia bilang begini, kalau kamu ketika itu saya di samping guru STM, saya nyambi jadi dosen di PTA UNS, Pendidikan Teknisi Ahli di UNS. Dia bilang begini, kalau kamu seorang dosen, kamu ngajar mesti pakai referensi. Ketika saya ditanya begitu, saya katakan betul. Kamu orang listrik, apakah hukum ohm sejak kamu pelajari sampai sekarang ada perubahan dunia? Enggak ada, saya bilang begitu. Jadi hukum ohm enggak perlu direvisi, betul? Dia bilang, kalau satu ketika referensi yang kamu pakai untuk mengajar itu ternyata salah, dia bagaimana? Ya saya jawab, mesti referensi saya itu direvisi. Oke, dia bilang begitu. Sekarang kalau Injil, kalau Injilmu itu sudah benar, kenapa setelah Injil ada Quran? Padahal setelah Quran itu tidak ada kitab lainnya. Berarti secara logika, Quran yang paling sempurna dan paling benar. Saya mikir, iya juga ya. Setelah Injil, Quran. Quran gak ada kitab lainnya. Nalar juga. Yang kedua dia bilang seperti ini. Nabi Isa itu sudah paripurna yang terakhir dan sempurna. Kenapa setelah Nabi Isa masih ada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sebetulnya Bapak Ibu, orang Kristen pun tahu setelah Isa masih ada Ahmad. Itu ada di dalam Injil Barnabas. Injil itu dimusnahkan karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak lahir dari Bani Israel. Gitu. Berarti nabi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Dulu ketika saya masih SMP, saya dapat pelajaran ilmu ukur. Kalau sebuah rumus sudah dibuktikan dengan dua pembuktian, maka berarti itu rumus itu benar. Jadi penalaran saya ketika itu setelah Injil Quran,
Setelah Injil, Quran, berarti Quran yang paling sempurna. Setelah Isa, Muhammad, berarti Nabi Muhammad yang paling sempurna. Itulah yang memusik saya, Bapak Ibu, sehingga saya setiap kali dengar baca Injil, saya Quran, sehingga Injil saya tidak jadi saya baca. Setiap kali ke gereja, pendeta mau khotbah, mau mengajak membuka Injil, saya teringat setelah Injil ada Quran, saya keluar, saya tidak ke gereja. Saya terombang-ambing di dalam kebimbangan saya selama satu tahun. Kalau tadi di awal saya menceritakan bagaimana dengan logika, maka ini selanjutnya adalah pengalaman spiritual saya, bagaimana kemudian saya masuk Islam. Ada satu kejadian, Bapak Ibu, di bulan Desember, kalau tidak salah, tanggal 15 Desember, saya enggak, kalau tidak salah ingat, tahun 98. Ketika itu saya kuliah lagi, saya mengambil, saya jurusan listrik semula, kemudian saya mengambil jurusan mesin, saya kuliah di Ulmer, Madiun, dan ketika itu saya mau berangkat ujian. Kalau saya berangkat ke Madiun dari Solo itu saya bawa mobil sendiri, saya setir sendiri, dan saya kalau nyetir cukup kencang, kalau jalan lurus ya 100 begitu. Atau 100 lebih lah kalau jalannya lurus gitu. Ketika itu saya mobil saya lari kencang sekali. Dan di daerah Sanggung Macan Sragen, tiba-tiba mobil saya oleng. Tidak terkendalikan. Karena apa? Ternyata ban mobil belakang saya, ban mobil yang belakang itu tertembus plat besi sebesar ini, lebih besar sedikit lagi, itu nancap di ban saya sehingga ban itu menjadi kempes dan mobil oleng. Ketika itu saya sudah mati, saya sudah, tapi ternyata saya selamat, mobil itu bisa berhenti sendiri di pinggir. Dan ketika itu terdengar azan maghrib, saya kemudian merenung. Kalau tadi saya kecelakaan, saya mati, jiwa saya ini kemana? Saya Islam, bukan Kristen, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah baca Injil. Itu yang terjadi pada saya. Saya mikir, ini tadi yang saya mati, terus saya kemana? Saya. Nah, maka pada tanggal 24 Desember malam Natal, saya ke gereja yang terakhir ketika itu. Saya ke gereja dan rupanya itu adalah terakhir saya menginjakan kaki saya ke gereja, di gereja. Ketika pendeta khotbah tentang kelahiran Yesus, hati saya berontak dan semakin tidak ada. Maka sebelum kebaktian itu berakhir, saya pulang. Dan saya niatkan, saya akan berdoa, mohon petunjuk pada Tuhan ketika itu. Dan saya niatkan, saya akan berdoa selama 7 hari. Maka saya mulai berdoa malam itu, jam 12 malam. Saya mandi, kemudian saya berdoa. Saya mohon, ya Tuhan, kalau Engkau masih menghendaki saya menjadi hamba-Mu, tunjukkan wajah-Mu. Karena dalam Kristen kita dimungkinkan melihat wajah Yesus. Tapi kalau tidak, saya mohon tanda dari-Mu. Malah
pertama tidak terjadi apa-apa, malam kedua tidak terjadi apa-apa, malam ketiga tidak terjadi apa-apa, malam keempat Bapak Ibu, ada seorang yang duduk membelakangi saya menggunakan sorban dan berpakaian putih. Dia duduk bersimpuh. Setelah saya masuk Islam, saya tahu itu posisi tahiyat. Ketika itu saya ketakutan yang amat sangat karena saya tidak pernah merasakan seperti ini. Saya itu orang yang jarang takut, tapi malam itu saya betul-betul ketakutan. Malam kelima saya berdoa, hal yang sama saya alami. Malam keenam saya berdoa, sama lagi. Akhirnya paginya, ketika saya ke kantor, saya tanya sama bukan tanya sama teman saya yang Kristen, kok saya tanya sama teman saya yang Kristen, nanti dikatakan itu anu itu apa kuasa kegelapan. Maka saya tanya sama teman saya yang Islam, teman saya bilang kalau itu benar yang kamu rasakan, mungkin itu yang namanya hidayah. Tapi saya tidak menyerah begitu saya begitu saja. Justru saya bilang saya nggak mau masuk Islam. Bilang, saya mau masuk Islam kalau saya menemukan satu saja keistimewaan Islam, maka saya baru mau masuk Islam. Saya gak mau menyerah ketika itu. Akhirnya dengan hal yang sepele juga hati saya terusik. Ketika itu saya dipinjami buku. Saya bukunya lupa, tidak saya bawa. Judulnya Akhlak Islam. Di situ dibahas tentang ibadah, khususnya untuk orang perempuan. Ketika saya masih Kristen dulu Bapak Ibu, kalau maaf untuk bapak-bapak, saya sedang haid, itu saya boleh masuk gereja, saya boleh mengikuti kebaktian. Tetapi seorang muslimah, seorang wanita muslim, bolehkah ketika dia haid masuk masjid? Bolehkah ketika dia haid, dia sholat? Tentu enggak boleh. Dia boleh sholat kalau dia sudah selesai haidnya, kemudian dia mandi besar, baru dia boleh sholat. Sini berarti Islam mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan sopan santun. Ketika seorang berkendaraan, ketemu orang yang berjalan, yang naik kendaraan harus mengucapkan salam. Dari situ saya berpikir, kalau hal-hal yang kecil saja Islam ngatur, apalagi hal-hal yang besar, pasti Islam juga akan lebih mengaturnya. Akhirnya Bapak Ibu, dari hal yang kecil itu juga, dari hal yang nampaknya sepele mungkin buat penjenengan, tetapi ternyata buat saya itu masalah yang cukup besar. Dari hal itulah akhirnya bulan Februari tahun 99 saya menyatakan diri masuk Islam dan saya. Itulah Bapak Ibu, episode pertama perjalanan saya, bagaimana saya masuk Islam. Maka episode yang kedua nanti akan saya lanjutkan kisah saya pada pertemuan yang akan datang. Saya akan menceritakan bagaimana ketika kemudian saya masuk Islam, ujian demi ujian menghampiri kehidupan saya. Tetapi Alhamdulillah
ujian-ujian yang menghampiri saya, yang saya alami tidak menggoyahkan keimanan saya, tidak menggoyahkan keislaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini, pertemuan yang pertama ini, ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf, itu semua dikarenakan kemudahannya. Maka akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, para ulama Kristen sering menafikan nubuatan atau kabar gembira yang diberikan Allah SWT mengenai kedatangan seorang Nabi yang lebih agung dan lebih mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW seperti mana yang diperkatakan di dalam Bible. Allah Ta'ala memberikan kabar suka ini untuk memudahkan mereka mengenali utusannya. Dalam perjanjian lama bab ulangan 18:18, tercatat, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Para ulama Kristen menolak ayat ulangan 18:18 ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW kerana mereka tidak mempercayai ada Nabi selepas Nabi Isa AS. Perkataan seperti mana engkau ini adalah merujuk kepada seorang Nabi yang akan menyamai seperti Nabi Musa. Nabi Isa tidak menyamai Nabi Musa. Ini diakui sendiri oleh Nabi Isa. Kerana dia tidak membawa syariat. Dia hanya pengikut syariat kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah menyamai seperti Nabi Musa. Kerana baginda SAW membawa syariat, iaitu Al-Quran. Kedua, perkataan kubangkitkan bagi mereka dari saudara mereka. Nabi yang dijanjikan dalam ayat ini adalah dari kalangan saudara kepada Bani Israel. Hal ini jelas merujuk kepada saudara kepada Nabi Isa, iaitu Nabi Ismail. Kedua-dua Nabi ini adalah daripada keturunan yang sama, iaitu keturunan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Isa adalah putera hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Sarah yang kemudiannya melahirkan kaum Bani Israel. Manakala, perkahwinan Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar telah melahirkan keturunan Nabi Ismail, daripada sinilah keturunan Rasulullah SAW dilahirkan. Seperkara lagi yang menarik membuktikan kebenaran dan kemuliaan Nabi Muhammad diakui oleh Bible, dikatakan sendiri oleh Nabi Isa, yang telah menubuatkan kedatangan seorang Nabi yang akan bimbing manusia ke arah seluruh kebenaran. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 hingga ke-13. Masih banyaknya harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata-kata Nabi Isa ini selari dengan kenyataan Al-Quran mengenai Nabi Muhammad SAW. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukannya dalam surah Najm ayat 4. Persamaan ini bukan sekadar kebetulan saja, tapi Allah SWT telah memberi khabar suka melalui kitab-kitab suci terdahulu agar umat manusia dapat mengambil manfaatnya. Inilah sifat Allah SWT dan sunnatullahnya yang tidak ada perubahan, yang sentiasa memberi khabar gembira kepada umat manusia dengan mengutuskan utusannya untuk membimbing mereka. Berkata ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Syir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nubuatan dalam Alkitab ini telah menjadi sempurna.
sewaktu peristiwa Nabi Muhammad SAW dalam Fatah Mekah, di mana baginda SAW bersama 10,000 orang pengikutnya telah masuk ke Mekah dengan membawa kemenangan kepada Islam. Gunung Paran dalam bahasa Arab disebut Faran, yang merujuk nama-nama bukit dan kawasan padang pasir yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Di dalam Holy Bible, tiang api diterjemahkan sebagai fairy law, yang bererti syariat yang bagai api. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berupa api yang menerangi kegelapan rohani manusia dan membakar serta menghanguskan segala kejahilan dan kejahatan. Namun begitu, umat Kristian bermati-matian cuba menafikan dalil-dalil tersebut dan tidak mempercayai penafsiran-penafsiran ini. Padahal, penafsiran-penafsiran tersebut amat jelas membuktikan Bible sendiri mengakui kedatangan seorang Nabi yang akan membawa syariat baru yang lebih lengkap dan sempurna. Pemasalah ini membuktikan bahawa penerimaan sesuatu kebenaran adalah kurnia Allah SWT. Walaupun semua dalil kebenaran sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Oleh itu, dalam konteks umat Islam, mereka juga harus berhati-hati, terutamanya mengenai nubuatan mengenai kedatangan Imam Mahdi sebagai utusan Allah SWT di akhir zaman yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tidak mahu kesyirikan dan kesesatan yang mengatakan Allah memiliki anak. Atas dasar itu, Allah SWT menubuatkan tugas Imam Mahdi adalah mematahkan salib, iaitu membuktikan bahawa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan dan tidak hidup di langit bersama Tuhan. Allah SWT menolak sebarang unsur yang menyokong bahawa Nabi Isa itu adalah anaknya. Ini dapat dibuktikan melalui firman-Nya. Hampir-hampir saja langit pecah kerana ucapan mereka itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung juga runtuh kerana mereka mengatakan Allah yang pemurah itu mempunyai anak. Surah Maryam 90-91. Yang pasti, kedatangan Imam Mahdi adalah penerus syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Nabi Isa penerus syariat Nabi Musa alaihi wasallam. At that time, I didn't know. My knowledge was limited. I didn't know that Muhammad is mentioned by name. Wallah, he's there by name. But it is in the original. You see, in the Song of Solomon, in the Bible, in Hebrew, chapter 5, verse 16, Chapter 5, verse 16, in Hebrew, that is supposed to be the original language of the Old Testament. This is what it reads. Sahikko mamittakim vi kullo muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Yerushalam. Muhammadim, im is a plural of respect in Hebrew. You take that out, is Muhammad. Muhammadim is there in Hebrew. But they translated it into English as altogether lovely. That my beloved is altogether lovely. Now when you say altogether lovely, you can't imagine that it's Muhammad. And in Afrikaans, I was looking up the word, it's very difficult for me to pronounce. But I tell you, it's so funny, you know, the translation of that altogether lovely, that most of you, you can't even pronounce that Afrikaans. It's so high above your heads. You can never guess. In 1,000 years, you keep on reading, uttering that phrase, you'll never know it's talking about Muhammad. But in the original, the word is Muhammadim. But I didn't know it then. So I said, you see, if we are reasoning about Christ, why shouldn't we reason about Muhammad? So he said, no, that is quite fair. So I said, please open Deuteronomy chapter 18, verse 18. Now in the booklet that is given to you, when you go home, look up this verse and master this verse. Because look, the days of the professionals are over. I'm telling you, it's not the professional's job. You say, why don't the sheikh propagate Islam? Why don't the imams propagate Islam? Why doesn't Ahmadiyya do this? No, no.
Each and every Muslim must get involved according to your capacity.